Seru ya? Ah, deg-degan. Yang pas nanjak itu ya? Oleh seneng gak nyampe Bali? Terima kasih ya Kaulia udah bisa diajak liburan. Makasih juga ya sih udah mau ngajak Kaulia kesini. Guys, kita mau offroad hari ini, mau main ATV rame-rame sama Aulia juga. Sama Kamilen ya? Sama Kamilen. Hai Milen and Leonim. Kita mau kumpul dulu, mau dijelaskan. Udah siap guys, ini udah lengkap. Aulia mana ya? Ini yang lagi pasang kak, lagi pakai. Aulia udah gede aja guys. Jadi tetap nih kak, harus safety ya? Harus safety, kalau nggak safety nanti kan bahaya. Ini masih ngantuk. Harusnya sih tadi berangkatnya jam 5 pagi, cuma kata bunda jangan, karena nanti kalau jam 5 pagi kita semua kecapean, mendingan agak pagian, jadi buat nanti next berikutnya nggak capek. Habis ini masih ada kegiatan lagi. Ayo guys, kita naik. Guys, ini ATV-nya aku yang warna hitam. Pakailah yang lebih maco gitu. Aulia siap. Oh, ditarik ya? Gimana Aulia? Enggak apa-apa, Mas, aku tunggu kok. Sana, are you ready? I'm ready. I'm excited. Let's go. I haven't done this in a long time. Ini pertama kali ya, Pak? Udah sering kameran? Aku udah sering main TV dulu dari kecil. Jadi udah terbiasa ya? Udah terbiasa. Maaf sampai kayak. Pokoknya see you. Matiin lagi. Seru kan? Kamu harus berani. Tenang, ada kayak ini. Seru ya? Ah, deg-degan. Yang pas nanjak itu ya? Ini lanjut lagi kita jalan.
Mantap, mantap. Kaulia seneng gak? Mantap kan? Dia kayaknya takut dari tadi. Waduh. Sangat menantang gak jalurnya? Kurang. Kurang ya? Kurang menantang. Oh, sampai yang... Itu dia menantang nih. Ini malah waktu dia keringet dingin tau. Keringet dingin tau liat. Tapi ini pertama kali? Pertama kali Alde ini. Bang, gimana bang? Dia bang? Tadi? Mantep kan? Gerai-gerai bang ya? Mantep kan? Ikut ya? Diam aja dia, mantep. Ya guys, udah selesai. Gila, keren banget. Udah sampai jatuh kebalik. Udah seru banget. Ternyata ride-nya aku kira bentar kan, ternyata lama banget. Sampai ujung, sampai atas kita naik ke... Sebenarnya masih ada kak, katanya kak. Oh, ada lagi, cuman udah gak kuat saking jauhnya tadi. Aulia, gimana Aulia? Aulia, seru gak? Aulia? Seru. Tripnya seru banget. Terus tadi, sobek coba sana lagi. Sobek, coba. Waduh, kenapa itu? Masuk ke dalam itu mesin. Mesin cuci ya? Mesin jahit. Mesin air. Aulia, gimana tadi naik ATV-nya? Senang banget, coba deg-degan. Takut gak? Lumayan. Karena Aulia belum ketemu bunda nih. Ini mau ketemu bunda dulu tapi ya. Tunggu sebentar ya. Dia soalnya udah ganti baju sekarang. Ayo, salim dulu Aulia. Halo. Nyampe juga kamu. Kamu pernah ke Bali gak? Oh, pernah. Oh iya pernah ya kamu ya? Udah pernah. Tapi kesini belum ya? Jalan-jalan dong. Tadi habis naik ATV mas dia. Oh, udah naik ATV kamu? Udah duluan pagi-pagi sama Jiel. Iya, ketemu Kaulia. Oh. Aku mau naik banana boat sama. Ajak Kaulia ya? Ya Kaulia nanti berenang di situ. Kaulia ikut ya? Mau naik banana boat. Adi juga. Kaulia ikut ya? Kaulianya malu-malu sih. Ayo ikut ya. Hai guys, pagi seneng banget hari ini. Tadi Kaulia pagi udah jalan-jalan. Udah belum ada naik ke TV. Kaulia, udah mandi belum? Guys, hari ini kegiatannya seru banget. Jadi nanti kita makan siang di lake, view lake gitu-gitu ya. Dari sini ke situ sekitar 30 menit. Terus habis itu kita RC mau naik banana boat sama Dona. Habis itu ada berenang juga. Terus dah. Kalian senang gak nyampe Bali? Senang. Ini tadi habis main ATV udah mandi. Udah sarapan belum? Sekarang kita mau makan siang dulu. Pas makan siang kita main banana boat. Aku mau dijatuhin biar. Aku nanti habis-habis. Bisa pernah apa enggak? Gue juga enggak. Oke guys, sekarang kita mau makan. Makanya ini harus cepet jalannya yuk. Udah jam 12, kita janji jalan on time untuk makan di atas. Oke guys, sudah ada Aulia, ada Aisyah, ada Arsy Arsya. Sekarang kita on the way mau makan ke restoran di lake juga. Dan aku juga belum pernah sih. Jadi kita ngerasain kira-kira restorannya kayak apa. Dan kita akan mengeksplor Kintamani. Oke guys, untuk kita ya. Ya, ramah ya. Oke. Terima kasih lu. Mau mampir.
Ya. Halo. Saya Putra. Iya. Kakak saya. Enak banget pemandangannya. Di atas lebih baik lagi. Guys, cakep banget pemandangannya. Itu lihat ya Allah, ada Bun, kalau setengah enam ke sini ada awan yang kayak kasur itu, Bun. Memang bulu herian ini, deh. Ini saudaraku di Bali, guys. The best, my sister. My sister. My beautiful sister, sister. Bunda Asanti. Yes. Orangnya baik. Yang the gang. Orangnya baik dan tulus. Amin. Kayak kita saling dipertemukan. Ya benar, kita udah lama ya, Bun, ya. Berapa tahun kita temenan? Kita temenan udah 15 tahun. 15 tahun. Ya. 13. 13 ya. Apa nama daerahnya ini? Penelokan. Mataku di sini kayak iya. Mataku kayak di sini kayak diobatin gitu loh. Ini anak angkatku Bulu. Yang mana? Aku sekolah pesantren, sekarang udah mau lulus SD. Pernah enggak lihat pemandangan secantik ini? Ini pas lagi cerah. Jadi enggak ada ini kan, enggak ada kabut-kabut, enggak ada. Makanya Olia belum pernah lihat ya pemandangan secantik ini di Indonesia kan? Terus senang enggak? Dia kalau senang cuma gitu deh. Ya, masukin. Jadi ini tempat restoran. Kalau kita nginep di Toya de Fascia tuh kamu bisa minta di hotelnya. Saya mau dong request ke Lakeview, bisa. Saudara. Soalnya di Toya udah kayak sahabat sendiri ya, Bu ya. Ini saudaranya. Oh, ini saudaranya. Iya, Toya. Ini yang punyanya nih. Yang ngomelin kalau aku datang ke Bali. Kok gak ke Toya? Tapi memang indah banget guys, Toya de Fascia indah. Dan ini salah satu kalau misalnya kita lagi, kalian mau rekomen kesana terus minta kesini kan bisa ya? Bisa. Do you have like this? Oh, you have like this in Australia? I wish. Tuh, orang Australia. It's so nice. Makanya banyak bule Australia kesini ya. Tinggal dandan cantik banget, kayak bunda. Instagramable banget. Gitu dong. Ya, saya bunda. Sakit guys. Aku sakit. Sini Aulia, sini duduk dekat kakak. Dekat adik Arsya. Makan yang banyak. Karena masih abis ini main air ya. Guys, Aulia makan dari dulu. Makan tuna, Bun. Tuna? Iya. Tuna, Bun. Ya, pokoknya berapa hari ini kita makan enak terus ya, Aulia, ya. Biar gemuk, ya. Makan dulu ya, guys. Terima kasih banyak. Sekarang kita mau ngopi ke apa namanya, Pak? Sanhu. Sanhu. Kita habis makan, ngopi lagi. Ngopi, masih. Cakep ini. Kita bikinkan kopi sama herbal tea. Ya. Nanti pilih nama aja gitu. Ya. Okay. Mataku benar-benar ter. Ini waktu bikinkan ya. Kayak di dikasih yang indah-indah gitu. Ini ke tempat dari makan tadi kita tulis satu. Dia ini kayak apa nama tempat kopinya, Pak, ini? Sanhu. Kalian di pesantren serem nggak kalau malam gitu? Lumayan kalau malam-malam. Lagi mau kamar mandi. Masuk kamar mandi emang ada apa biasanya? Nggak tahu sih. Ya emang serem gitu ya. Jadi setiap kita kalau kita pikir ini kita jalan diam-diam, lama-lama kita lari gitu, ngerti nggak sih? Karena kita kayak merasa takut di dalam hati. Overthinking. Iya. Kalau Aisyah ada nggak? Dengan sama Kak Asi yang Aisyah. Banyak kita. Pas lagi di puncak. Kita main pingpong berdua. Pingpong emang di. Iya. Iya. Itu nyermin banget dari si sampai. Kenapa? Terus siapa yang menang? Jadi. Lupa siapa yang menang? Asi ya. Terus Asi jatuh, ingat nggak? Asi jatuh. Iya. Gitu buat pingpong. Terus zumba bareng, inget gak? Inget, gak ada zumba bareng di situ.
Abis itu main werewolf. Iya, main werewolf itu seru banget. Kita lanjut di detox selanjutnya ya. Kira-kira Arsy bakal podcast sama kedua orang ini gak ya? Oh kecil, masa kecil kurang bahagia begini. Lain. Temanya kali ini adalah Back in Anger. Coba, ikhlas aja ya kalau begini. Dia dari kecil ikhlas kok dia ngapain. Disuruh jalan yang lebih lurus lagi dia gak ikhlas. Padahal bunda dari sini yang mulai. Bukan dari sini. Biar beda-beda kamu, biar unik. Kamu kan udah unik orangnya. Yang ini harusnya nanti di sini gitu. Jadi kanan kiri beda gitu loh, Len. Kan kamu agak beda juga orangnya kan. Jadi harus berbeda. Saya kira ini kelas kepang lah, guys. Dah, cakep. Cakep, Kak. Dah. Patuhi dong. Sampai jumpa. Kita mampir-mampir lagi. Ya, kapan-kapan mampir lagi. Oke. Oke guys, udah siap dari makan, udah ngopi juga. Tempat pemandangannya, view-nya bagus banget. Sekarang kita mau pergi ke hotel lagi karena kita mau main air. Mau main banana boat dan kawan-kawannya. Makanya aku sengaja gak keramas supaya bisa nyemplung. Oke? Aulia jadi happy nggak Aulia? Malu-malu mulu dia. Anak asuh tuh, what do you call it in English? I didn't adopt her, but Sponsor? Sponsored her. For her school and everything. Yeah. Because I have so many children, so I don't adopt many children, but I sponsored people who cannot. Oh, that's so sweet. Okay. One of them is Oh, that's so beautiful. That's good. It's holiday, so I bring her to going class today. That's so lovely. Ada apa aja banana boat, terus? Okay. Udah nguatin. Ya, akhirnya nyampe juga. Berapa tadi baca Thank you.
juga deh bun. It's cool. Very fun, but very cold. This is danger. I'm excited. More dangerous, the better. Berendam lagi deh, Mas. Iyalah, paling enak di sini berendam. Berendam ya. Berendam santai. Paling enak berendamnya. Berendam. Paling enak udah di sini. Tapi tadi nggak nyoba, Pak. Banana. Rasanya. Aduh, bau ikan enak banget ikannya. Bau ikan. Aulia, gimana Aulia? Senang ya? Lebih menantang yang mana, yang donat apa banana? Biasa ya. Karena udah emang gak dijatuhin. Cumi juga. Kalian nanti abis kita dinner, kalian ke kamar. Kita main bareng nanti kita. Kalau ya, kita makan dulu ya. Dia akhirnya mau ngomong. Lagi pernah ngapain sih kalian guys? Lagi bikin jurnal. Lagi bikin jurnal untuk today. Jadi harus bikin jurnal sesuai dengan isi hati kalian hari ini. Apa sih? Bener gak sih? Iya. Kasih tau gak kalau Kaulia mau ke Bali sebenarnya? Enggak. Surprise ya. Tapi tadi main donat Kaulia mukanya panik banget tau kak. Enggak, Om Ujan lebih panik tau. Om Ujan lebih panik daripada Kaulia. Kaulia mah santai aja pas itu. Malah gak pegangan Kaulia. Kaulia aja pas naik banana boat gak pegangan. Terima kasih ya Kaulia udah bisa diajak liburan. Makasih juga ya sudah mau ngajak Kaulia ke sini. Ya kita janjian lagi ya kak. Ya. Bye bye, sampai ketemu besok. Terima kasih.